Ah, ini kayak kayak kenal dia ya, tapi bukan. Kita opening di sini, tapi bukan dia yang kita mau review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Deng. Gimana kabar ada? Bagi teman-teman yang pengen kawin lagi, salah nggak mau dikawin lagi. Bagi teman-teman yang nambah koleksi batu akik, maksudnya tuh saya kadang gagal fokus gitu karena belum ngopi kali ya. Nah, di pagi hari ini atau siang hari ini saya akan coba update nih. Ini menarik nih, batu bacan ya. Kita akan coba kepo-kepoin juragan bacan doko yang ada di Rawabening ya, atau di Jatinegara. Kita di emperan tapi kualitas batunya nggak kaleng-kaleng. Cuman hari ini itu karena agak spesial, ada salah satu korban YouTube nih. Dia korban YouTube lagi ada di sini, orang Ciledug. Tuh, ini dengan Bang siapa? Supri. Bang? Bang Supri. Bang Supri, aduh mamanya Bang Supri jauh-jauh dari. Oi, betul. Bacan dokan tiga lo ya. Dari Ciledug main ke sini. Aduh, jangan ditonton. Itu mah apa edanya enggak ada kalau di YouTube saya mah. Main ditonton bahaya. Jadi dari jam berapa, Bang? Tadi? Dari jam setengah 10. Setengah 10. Berarti Abang bawa kendaraan atau naik kereta nih? Naik kereta. Iya, lebih simpel ya. Jadi kita mau pulang jam berapa pun lebih cepat. Iya benar sih, lebih cepat ya perjalanan. Karena beliau pun di Bekasi ada motor, tapi lebih cenderung naik kereta karena lebih efisien, praktis dan terjangkau juga ya. Betul. Ini nyari bacan nih, yang Abang lirik yang mana nih? Oh bahan ya? Bahan. Oh ini ketahuan nih Bang. Kalau pengalaman saya, penghobi itu umumnya bukan beli yang jadi. Penghobi biasanya itu nyari yang bahan. Kenapa? Karena dia apa seninya ya. Iya dan kita bikin sesuaian kita. Oh ya menyesuaikan ya keinginan kita dibentuk apa, ukuran apa, ringnya juga. Jadi tidak perlu diganti segala macam. Oh di bangkukan ini. Nah kalau misalkan kita masukin begini nih, ini wajib itu harganya spesial ya. Jadi mumpung saya di sini, tawar semurah mungkin ya. Tawar semurah mungkin. Duit sebanyak. Oke, siap jatuh di situ ya berarti ya. Tapi memang kalau untuk hobi apa dibacan aja atau semua jenis batu sebenarnya? Sebenarnya semua jenis batu. Ah, sejauh ini jenis apa aja yang sudah ada di koleksinya? Oke. Okay. Oh, pandan juga ada. Oh, kalimaya juga. Oh, luna maya ada enggak? Belum. Jauh. Jadi karena enggak bisa punya luna maya, akhirnya kita beli kalimaya aja ya. Aduh, mamai bisa Oke, siap dilanjut tawar-menawarnya. Kalau beliau itu yang penting pasang muka permohonan, biasanya ada kebijakan harga. Saya mau lanjut nge-review yang barang barunya nih. Permohonannya pakai formulir. Aduh, lengkap banget. Waduh, formalitas banget itu mah. Oke, lanjut, dilanjut, Bang. Oke. Saya mau kepo-kepoin nih yang ada di sini nih karena ini baru kayaknya, Bang ya. Bang Fer ya. Oke, Bang. Bang Fer, kita mau kepo-kepoin lagi nih lapak beliau, ada beberapa pilihan. Ini saya lihat satu persatu, biarkan mereka tawar-menawar. Pokoknya kalau ini di sini enggak dijualin batu-batunya, ini buat pajang doang ini. Ini di sini buat pajang doang, tidak dijual, nanti dijual. Mana? Mana? Oh iya. Betul. Bisa, enggak bisa ini dia mah kagak kalah nih. Ini saya juga tinggi. Ini yang Abang ambil itu apa ini yang Abang lagi? Kenapa enggak yang aduh mama ya. Ini spesial kita akan langsung tayangkan ya. Ternyata dealnya di batu ini alhamdulillah tinggal beliau tinggal mau yang kecil mau yang gede. Karena kalau ukuran kantoran ini bisa 4 Bang ya. Untuk ukuran kantoran. Kalau misalkan yang agak gede bisa 2. Jadi tidak mungkin 1. Iya. Karena bongkahan ini bongkahan gede. Dan dimensinya juga bukan yang kotak jatuhnya kan. Oke, iya. Jadi enggak mungkin satu jadinya. Ya tinggal mumpung di sini Bang, polis lagi langsung dibentuk. Iya. Karena bagus cara kerjanya orang Robin itu bagus. Cakep. Bacan doko. Dia masuknya apa Bang? Luis apa dia? Luis ya. Luis. Doko Luis. Ya. Tinggal di pol aja. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Abang ya. Ya siap. Sama-sama jaga selalu kesehatan. Pokoknya kalau misalkan nonton tayangannya jangan lupa ngopi sambil ngopi itu seger banget. Udah ngopi belum? Oh no. Saya mah kalau gratis cepat. Kalau bayar berat. Oh aman. Aduh, langsung naik itu aja nanti. Tapi cari ringnya dulu kalau bisa. Iya, ring udah. Oh, udah ada. Tinggal wis, mamae. Jadi tadi yang dibeli sama beli itu langsung mau diperakin tuh batu. Memang karena spesial ya, cakep ya batunya. Bikin dompet bergetar. Kalau jadi itu pasti dipakai itu mertua oleh itu cuekin. Aduh, mamae. Amin. Oke. Okay. Dia saya mau update lagi di sini jadi hari ya. Tinggal
Abang masuk dari sini. Oke. Okay. Soalnya banyak di sono. Iya, ya, kurus dia. Kurus. Oh, yang kurus. Okay. Dia pojokan kan. Siap, Abangku. Hati-hati. Siap. Oke, okay, mantap. Lanjut, Bang. Iya, iya. Makasih, Bang. Tuh sudah diakut sama dia. Ini potongannya itu kan? Mana? Ini? Iya. Iya kan? Kayak gini berapa tuh? Mana, Bang? Ini lebih tebal nih. Kita akan coba update. Masih neko-neko masih. Ini spesial yang akan kita lihat. Ini yang baru ya. Hah? Yang baru nih. Kalau seratnya habis ini, Bang. Oh. Iya. Makanya ini saya minta 700. Ini tuh tadi cuma 6,5. Wih, cakep banget ya? Tebal-tebal ini. Cakep ya? Ini maksudnya. Ya cakep lo, udah laku ya. Kalau situ belum laku berarti belum cakep namanya. Kalau udah laku berarti ganteng. Ini udah ring perak, teman-teman. Bang, kita kasih berapa, Bang? Yang mana, Bang? Nih. Itu kalau itu 1,7 masih naik. 1,7 masih di harga penawaran. Wah, clean banget loh ini. 1,700 masih di harga penawaran. Nih, kita langsung update nih lapak juragan Bacandoko. Ini ada yang rada bulat nih ya. Ini agak bulat. Ini saya lihat dulu semuanya. Ini kurang lebih kayak gini nih jadinya. Ini banyak sebenarnya di sini, tapi ini kita bikin spesial liputan hari ini nih, spesial nih pokoknya. Iya, lebih halus lagi. Atu. Yang ini berapa? Mana? Itu. Itu sama 1,7. Sama ya, 1,7 ya. 1,7,700 sering udah perak. Ini spesial, teman-teman. Jadi saya mau langsung tayangkan hari ini juga nih, karena kebetulan barang baru masuk nih. Nih barang baru masuk, ini perak juga nih. Jadi teman-teman yang pengen nambah koleksi khususnya Bacandoko langsung merapat ke sini ya. Spesialis Bacandoko. Tadi sudah ada korban satu. Kita harapannya ini makin banyak korban. Alam senang umbul. Itu panjang dikit nggak masalah. Ring juga sudah perak tuh. Mungkin yang teman-teman 5, 1. Nah yang lainnya ada dikit. Atau membelah 2 juga. Ini membelah 3 bisa nggak? Nah itu bulat ya jadinya, Bang. Ini ada yang agak gede. Hitamnya ada dikit. Seimbang lah panjang sama ininya. Panjang. Paling bagus itu jadi dua berarti. Nah, kalau bagusan menurut saya sih dibelah. Nah. Ini berapa sih lumayan, Bang? Ini berapa? Yang lebar apa, Pak? Agak gede jadinya. Iya, agak lebar. Ini berapa? Gede ini soalnya. Itu 2,5. 2,5 ya. Ini yang 2,5. Langsung tawar aja, langsung hubungin ownernya. Ini juga sama. Mana? Ini. Iya sama. Sama. Cukup-cukup banget ini bacaan, aduh. Ini mamae asli loh ini. Saya ini enggak ngerti batu, teman-teman. Asli enggak ngerti, enggak begitu ini jago kalau, batu. Tapi karena saya lihat ini, aduh. Masih bisa saya jual 300, 350. Aduh. Saya ini cakep banget. Aduh. Aduh, cakepan ini lah. Aduh, cakepan ini. Aduh. Kalau kita rejokin si Arya. Kalau abang mau bikin segede gini. Cakep, mama. Semuanya ringnya udah perak ya. Waduh. Kalau pakai begini mah mertolir saya cuek ini, teman-teman. Cakep banget nih. Ringnya udah perak. Kalau saran saya sih ada lagi yang bulat nih. Ini belah. Dipotong satu, keluarin. Ini warna aslinya tuh kelihatan kalau di yang enggak terlalu silau ya. Keluarin dulu ini satu. Buat ini ada baru belah. Tinggal kata ulat. Kita spill semuanya ya. Ini masing-masing batu ya. Jadi beda-beda ya, bukan saya samain semua. Jadi ini satu-satu. Iya, jangan kurang lagi. Ini mau ke sebelah masih bisa saya Ini the real. The real. Empat abang. Sayang abang, kecil banget. The real. Sayang kalau masih banget. Jasmu. The real. Bak keluarin satu.
cakep. Nah ini abang belah. Ini mumpul kayaknya. Yang agak mumpul atau? Iya. Kalau kami ketiga. Kalau satu segini masih imbang. Di pancang satu. Cuma agak tinggi dia. Kalau abang gak suka tinggi ini mesti dibelah. Berarti harga di sini paling murah berapa nih bang? Di sini paling murah 1.7 bang. Berarti 1.700.000 ke atas ya? Iya. Oke. Itu patokan aja teman-teman ya. Harga dari 1.700.000. Tinggal menyesuaikan aja. Ada harga ada kualitas. Tergantung ukuran ya. Makanya kalian jangan cuma nonton. Hah, banyak kan cuma nonton doang kagak beli. Tuh. Beli dong. Biar saya semangat juga untuk konten. Itu bisa hilang nggak sih bang? Nah, itu bisa hilang nggak sih tadi? Prosesnya. Ayy mamae, mantap jiwa. Tapi tetap dikit itu kan tanda bacot. Gimana nih Yumbo? Tanda bacot. Karena malah orang polos itu juga ada takut. Kayaknya bukan bacot. Cakep-cakep banget. Aduh. Cakep-cakep banget. Dari 6.5 udah saya turun tuh. Udah banget ya. Cakep banget nih, asli mantel, bersih, udah clean ya bang, kurang itu 400 ya buat motor. Mantap abang, minta kurang, udah sekurang ini tuh, mantap jiwa. Ini dari 6.5 sampai goblek, udah pegu ini berapa nih, cakep nih? Ini berapa? Kalau itu 2.300. 2.300. Coba kalau udah naik kering begini 2.5, 2.3 ya. Ini kan udah naik kering, ring udah perak lagi tuh. Seger-seger banget nih bacaan ini, dijamin. Ya. Deh. Itu dapat 3 biji abang itu. Itu foto gitar. Ini dijual tadi berapa? 350. Ini saya bikin segini berapa biji? Ini berapa? Mana? Ini. Kalau ini saya jual 300. Semuanya ini beda-beda video ya. Jadi sengaja satu persatu saya review. Jadi ini bukan semuanya, tapi satu persatu. Harga jadi dari 1.200.000 ke atas. Kualitasnya super semua, ring udah perak ya. Jadi enggak perlu diganti lagi ringnya. Suaranya murah. Nah, lagi Johor. Pokoknya semuanya dijual kecuali yang ono enggak. Kira-kira ada yang beli nggak bang? Hah? Kira-kira ada yang beli? Gak? Ada. Ada. Paling janda-janda tua lah yang buat tumbal. Enggak, yang bayarin janda-janda tua. Aduh, mamae. Bang, kontak yang bisa dihubungin nih bang Ferry, kalau teman-teman mau kesini berapa nomornya Jen? 0813. 8074 33 33 33. Bisa by phone atau via WhatsApp ya, dengan Bang Ferry, dan bisa juga ke Facebook kami ya nih. Lihatin Facebooknya bang, biar lebih akurat, karena kebetulan liputan kali ini spesial di satu kota gini aja nih. Nanti baru kita bikin lagi yang kedua. Bacaan-bacaan istimewa. Ini The Ferry Jambak, bisa di follow untuk Facebooknya tuh. Dan ada beberapa koleksi yang sudah kita ini ya, kita sudah share ke situ ya. Nah ini ntar dulu nih sekalian ini. Nah ini yang kemarin saya posting pertama kali di malam hari. Ini kita masih ada barangnya, ringnya juga sudah perak. Harga bisa langsung chat aja. Bisa langsung ke owner atau ke saya juga monggo. Ini sebenarnya bacaan doko rasa Garut. Bacaan doko rasa Garut. Ringnya udah perak ya. Oke, bisa langsung ke sini aja nih. Oke, Bang Ferry, thank you sudah dikasih nge-review. Sehat selalu, sukses selalu. Nanti kita buat lagi yang sono ya. Kita rapin dulu yang satu nih.
Oke, sahabat Deng, tadi hasil review di salah satu lapak spesialis atau juragan bacaan doku yang ada di Jatinegara buat teman-teman yang pengen nambah koleksi orang merokok sini. Kalian jangan cuma nonton makanya. Beli banyak cuma nonton doang. Sampai ketemu lagi di videonya. Salam satu wei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kristalnya itu, Bang.